Saya kira soalan saudara pengerusi tadi sebuah soalan yang menunjukkan seakan-akan ada dua arah dalam PAS. Saya tak fikir demikian. Tak ada, tak mungkin dalam PAS ada yang nak melangkah ke belakang. Semua orang dalam PAS nak melangkah ke depan. Cuma cara langkahan itu mungkin seninya berbeza-beza. Dari segi ke depan ke belakang, saya penuh yakin semua nak ke depan. Bahkan masa di Indonesia dulu, Gus Dur, dia diminta berundur. Ya. Dia kata, bagaimana saya bisa mundur? Ya, kerana mata dia tak nampak. Ya. Jadi hanya orang yang uzur saja, saya kira boleh mundur. Yang sihat-sihat macam ahli-ahli PAS mesti ke depan. Dan yang nak PAS undur ni hanya UMNO. Hanya UMNO yang nak PAS undur. Kerana pada lab ini, pada pusingan ini, saya kira ini adalah pusingan yang terakhir. Ya. Pusingan yang terakhir. Di mana setelah sekian lama PAS menerapkan perjuangannya. Dan sekarang ini di kiri dan kanannya bukan dibantu, bukan saya dibantu oleh teman-teman. Tetapi support base PAS sudah sama dengan support base Pakatan Rakyat. Ya. Dulu kalau kita bincang tentang PAS, analisis yang diberikan adalah PAS bertapak di Pantai Timur. Ya. Kemudian PAS berkembang ke Pantai Barat. Tetapi hari ini yang menarik adalah support base PAS itu telah dikongsikan di seluruh negara. Dan dengan support base yang PAS ada ini, PAS hanya ada satu pilihan untuk melangkah ke depan. Dan kita berada di Dewan ini pada petang ini, saya kira adalah untuk melihat PAS dan temannya dalam Pakatan Rakyat dapat peluang mentadbir Malaysia dalam periode yang akan datang. Apatah lagi dari segi pencapaian pilihan raya baru-baru ini, kita telah menang. Ya. Jangan siapa kata kita kalah. Macam mana boleh kalah kerana kita majoriti lebih daripada lawan kita. Dan tinggal lagi dari segi taktikal pilihan raya. Ini saudara-saudari kena konsep. Tactically, pilihan raya ini very tactical. Kalau kita biarkan mereka menguasai tactical pilihan raya dan kita hanya menguasai semangat pilihan raya, kita memang tewas. Saya ambil teraya. Ya. Semua orang ingat saya menang. Saya seorang tahu saya akan kalah. Kenapa saya pergi ke teraya? Ya? Untuk menghantar signal pada seluruh warga negara, khususnya anak-anak muda, bahawa kita dah nak menang dah. Ya. Sebab itu saya duduk di teraya. Ya. Tetapi dari segi daftar pemilih, 5,000 orang telah dipilihkan, dipindahkan daripada Bukit Bintang. Bukan daripada Bangladesh pun. Ya. Hanya dari Bukit Bintang, dari Batu, Bandar Tun Razak, tempat di mana Pakatan Rakyat menang di juri sangat besar. Hardcore UMNO situ, dia tak nak sia-sia. So, dia guna konsep tentera reinforcement. Reinforcement Putrajaya. Biarkan Bukit Bintang lagi besar majoriti. Tetapi dari segi kerusi, 40,000 majoriti dapat satu seat. Ya, 15,000 voters dapat another seat. So, dengan cara itu, UMNO terus mentadbir. Oleh kerana itu, pada pendapat saya, PAS akan marah ke depan dan PAS tidak ada kemungkinan untuk meninggalkan Pakatan Rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih.